Assalamualaikum sahabatku semua. Video kali ini bagaimana cara memasangkan set-top box TV digital merek Lubi DVB-T2 ke TV tabung dan juga TV monitor. Monitor komputer seperti yang kalian lihat di layar. Untuk TV monitor yang saya gunakan hanya tersedia port VGA seperti ini. Tidak ada port untuk HDMI, sedangkan di STB Lubi tersedia port HDMI tetapi tidak ada port untuk VGA. Jadi saya akan tunjukkan caranya bagaimana agar STB Lubi bisa tampil di TV monitor seperti yang saya punya ini. Untuk memasangkan set-top box Lubi di DVB-T2 ke TV tabung, saya gunakan kabel RCA seperti ini. Yang ada 3 warna di satu sisi dan satu sisi yang lain sama ada 3 warna. Untuk memasangkannya, sisi yang satu kita pasangkan ke set-top box Lubi dan sisi yang satu lagi kita pasangkan ke port audio video yang ada di TV tabung. Sesuaikan saja warna yang ada seperti merah ke merah, putih ke putih dan kuning ke kuning. Saya nyalakan dulu set-top box-nya. Ini tampilan awal dari set-top box Lubi DVB-T2, penerima siaran TV digital. Langsung masuk ke program siaran. Saya exit, saya menu. Ini menu dari set-top box Lubi. Untuk menu pencarian, ada pencarian otomatis dan pencarian manual. Bagaimana cara mencari siaran TV digital di set-top box Lubi? Kalian bisa lihat di video saya yang lalu bagaimana cara mencari secara manual ataupun cari secara otomatis. Bisa lihat di video saya yang lalu. Dan selanjutnya bagaimana cara memasangkan set-top box Lubi ke TV monitor. Untuk memasangkan set-top box Lubi DVB-T2 ke TV monitor, saya butuh alat tambahan, yaitu konverter HDMI to VGA. Saya butuh alat tambahan seperti ini, agar STB Lubi bisa tampil di TV monitor. Saya pasangkan dulu konverter HDMI to VGA-nya. Ini kedua perangkat tidak dalam kondisi menyala, dalam kondisi mati. Tidak ada aliran listrik. Saya pasangkan dulu konverter ke TV monitor. Sedangkan di belakang sini tidak tersedia port untuk VGA. Jadi butuh alat tambahan seperti ini. Saya pasangkan di port HDMI. Terpasang, baru saya nyalakan perangkat ini. Saya nyalakan dulu. Bentar. Sudah saya nyalakan. Berhasil tampil di TV monitor. Tidak ada sinyal karena saya tidak pasangkan kabel antena ke STB ini. Saya tekan menu, muncul. Saya buka pencarian. Seperti ini menunya. STB Lubi di DVB-T2. Program. Bahasa, gambar. Jadi cukup mudah memasangkan set-top box TV digital merek Lubi DVB-T2 ke TV monitor seperti yang saya punya ini. Hanya saja butuh tambahan alat konverter HDMI to VGA. Jadi kita bisa menikmati siaran-siaran TV digital secara gratis.
menggunakan set-top box di BBT2 dan kita tampilkan di layar monitor seperti ini. Oke, terima kasih telah menonton video saya ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa berguna dan bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum.